asingkan surau Nur Muttaqin ataupun surah Al-Maidah dikali. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah, diberi keberkatan sebagaimana keberkatan surah Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Dan kaum muslimin dan muslimat dan berjalan-jalan terlebih dahulu kita memanjatkan kesyukuran kita tidak berhingga kepada Allah SWT sebagai kesyukuran yang kita ucapkan siang dan malam, pagi dan petang. Semoga Allah SWT melindungi kita daripada segala musibah, daripada kegelapan, daripada kekufuran, maksiat dan sebagainya. Tanpa perlindungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak akan selamat dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an Al-Karim sebagaimana bunyinya: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannah hum al-fa'ilun. Law anzalna Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi penjelasan yang sejelas-jelasnya di antara golongan-golongan ashabun nar dengan golongan yang dikatakan ashabul jannah. Mana golongan yang akan dianugerah oleh Allah akan syurga Allah dan nikmat-nikmatnya, dan satu golongan lagi iaitu golongan yang dicampur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam neraka yang amat pedih. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam ayat yang tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kepada kita siapakah di antara golongan orang-orang yang dikatakan ashabun nar, iaitu kumpulan ataupun golongan-golongan yang dicampurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam neraka yang amat tinggi. Di antara golongan-golongan yang dicampur oleh Allah ke dalam neraka, iaitu golongan manusia-manusia yang engkar dan kufur kepada nikmat dan kufur kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada zat-zat dan sifat-sifat Allah yang kuat dan wujud. Yang kedua, golongan yang anugerahkan oleh Allah dengan syurga, iaitu golongan-golongan yang beriman kepada Allah dan beramal dengan amalan yang baik, iaitu amalan yang soleh,
sentiasa mengekalkan sifat-sifat dan perbuatan menjunjung tinggi perintah-perintah Allah dan sunnah-sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jelas kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya contoh ataupun mudir yang akan memberi ajar kepada kita dengan sebaik-baik akhlak dan ikutan baginda sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita selalu dengar innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah ikutan yang paling mulia, yang paling agung yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tetapi oleh kerana manusia yang senantiasa berada di dalam keadaan kufur, dalam keadaan riya dan takabur, mereka cuba memilih sebagai idola kehidupan mereka selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan mereka. Contohnya bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpakaian, mereka tidak suka mengikut pakaian Rasulullah. Mereka lebih suka mengikut pakaian-pakaian artis ataupun pakaian-pakaian ala barat yang mendedah orang, yang melampaui dan sebagainya. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan sebagai contoh yang jelas kepada kita bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di dalam masyarakat. Adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengepingkan kepentingan politik di Mekah dan di Madinah dan di negeri-negeri yang ditaruh di baginda sallallahu alaihi wasallam? Kalaulah di dalam contoh ibadah, contohnya Rasulullah menjadi imam dalam salat, memimpin masyarakat, dan Rasulullah menterbiahkan para sahabat radhiyallahu anhum di dalam semua aspek kehidupan, termasuklah amal ibadat, akhlak kehidupan masyarakat, perniagaan ataupun perdagangan, kehidupan dalam sebuah negara seperti di dalam sistem perniagaan, peternakan, peladangan, pertukangan, seperti menjahit pakaian, memerah susu dan lain-lain. Agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulan manusia pada hari ini di dalam apakah yang mana mereka memilih ikutan pada Rasulullah? Adakah di dalam kehidupan mereka, perniagaan mereka, berpakaian mereka, ibadat mereka, politik mereka dan lain-lain? Jelas sekali kepada kita. Ya. Begitu jelas kepada kita bahwasanya manusia sudah lagi tidak menjadikan Rasulullah itu sebagai contoh dan tauladan di dalam semua kehidupan, semua keadaan, waktu dan masa. Mereka lebih mengikut hawa nafsu, kepentingan hidup di dunia yang tidak berlandaskan kepada akhlak dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling sedih yang tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam ke atas Nabi pun manusia pada hari ini jarang sekali kita dapat mendengar ucapan selawat, sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah memberi maklum dalam Al-Qur'an Al-Karim sebagaimana firman Allah, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Surah Allah. Yang mana Allah SWT beritahu sesungguhnya
maksudnya Allah dan para malaikat. Ya. Malaikat ini adalah petugas-petugas yang amanah dan jujur, taat dan patuh kepada arahan Allah Subhanahu wa taala di dalam kesibukan mereka memegang tugas jadi amanah oleh Allah supaya menyampaikan kepada Rasulullah, dan kesibukan mereka untuk melaksanakan tugas mentadbirkan keadaan alam makhluk seperti mengawal air laut, mengawal keadaan pokok, mengawal keadaan udara, hujan, matahari, bulan dan sebagainya. Semuanya itu dikawal oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tugasnya memberi rezeki, ada yang tugasnya menghantarkan air hujan ke bumi, ada yang tugasnya mengambil nyawa, ya, ada pula tugas ya menyampaikan wahyu kepada baginda nabi-nabi dan rasul-rasul. Sibuk yang teramat sangat, tetapi mereka senantiasa berselawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga Allah senantiasa berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nak tanya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berapa kali sekali kita selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita sebagai manusia yang mendabik dada, ya, yang berjuang Islam, ya, yang ini mendaulatkan kalimat Islam di atas semua bumi, berapa kali sehari kita berselawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW? Mungkin kalau tidak ada salat, tidak adalah selawat kepada Nabi SAW. Nasib baik ada sebahagian lima waktu, itu pun dikala mereka salat. Tetapi sebahagian besar golongan manusia pada hari ini sudah lupa kepada jenis besar Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tengok orang-orang yang sedang di kalangan para ulama dan awliya Allah SWT, mereka nak letak nama anak dia pun dia tidak tinggal nama Muhammad di awal nama. Tujuan apa? Takut terlupa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kebenarannya. Tetapi pada hari ini ibu-ibu dan bapa pilih nama lebih mirip kepada kapitalis barat lah nama. Dahlah nama tidak memberi arti yang baik. Ada nama yang tidak ada maksud asal. Ada pula nama yang memaksudkan ya, kepada perkataan yang tidak baik, perkataan